Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah, dakwah sunnah, dakwah salafiyah yang kita sedang kembangkan, ya, yang kembali kepada salafil ummah, sahabat, selalu yang kita kumandangkan dakwah salafiyah, maksudnya dakwah kembali kepada dakwahnya orang-orang salaf, sahabat, tabiin, yang ini, yang kita dakwakan ini, teman-teman, bukan sesuatu yang tertutup, transparan. Kalau Allah, kalau Rasul, sahabat mengatakan begini, dan antum menerimanya bukan karena ditelepon, bukan karena di SMS, bukan karena dikasih duit atau hadiah supaya datang pengajian. Ini wahyu, bicara dengan hati. Antum datang sekian ribu orang ini, yang gerakkan itu justru karena ini kebenaran yang disampaikan, bukan karena saya yang berbicara, tapi kebenaran itu akan sampai. Tidak mungkin tidak. Yang penting ada yang menyampaikannya, maka Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuka. Kalau kebenaran sudah datang, pasti kebatilan akan terhilangkan, pasti akan terhapuskan. Tidak mungkin bisa bertemu antara keduanya. Yang penting ada yang mendakwakannya, gitu kan. Sekarang gelombang yang sangat besar, bukan cuma di Indonesia, hampir seluruh dunia, orang-orang pada dan muslim kembali kepada dakwah sunnah. Karena mereka sudah faham, oh iya, agama harusnya kembali kepada wahyu. Kalau enggak, maka agama ini akan warna-warni. Yang itu, si fulan mau berbuat semaunya sendiri ibadah bid'ah, si fulan mau buat syirik, oh enggak apa-apa, ini kan keragaman agama, enggak bisa. Hah? Warnanya banyak. Ya? Di Turki Islamnya beda, di Indonesia Islamnya beda, gitu kan? Kayak Indonesia sudah buat sekarang Islam Nusantara. Ya? Sebentar nanti tidak lama lagi muncul seperti Kamal Ataturk, azan diganti dalam bahasa Indonesia. Ya? Akan muncul nanti. Kalau dibiarkan ini akan begitu. Ya? Padahal tidak ada sebenarnya perbedaan dalam Islam. Azan kita di Indonesia sama dengan azan di ujung Afrika dan di ujung Amerika. Haram babi di sini, haram semua di sana. Islam tidak ada yang berubah, sama semua, standarisasinya ada. Tanpa melihat lagi rasis, kesukuan dari mana, gitu kan? Jadi itu yang sebenarnya. Dan ini banyak kelompok-kelompok ini akhirnya jauh daripada itu semuanya.